Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsadal ukulah ila tauhid wahada wa audu adillanta wahdaniyati wa jalla wa abtala bi barakhil haq subhan madin asyhadu an la ilaha illallah khul malikul haqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rasulikul wadil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, pada momen yang sangat berharga dan insyaallah diberkahi Allah, ini adalah waktu yang bukan kebetulan. Dalam setiap pertemuan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi telah melibatkan begitu banyak jamaah yang hadir, ini bukanlah perkara yang kebetulan. Apa alasannya? Karena pada hari ini juga ada pelaksanaan perayaan hari besar Kristen yang dinamakan kenaikan Yesus Kristus. Siapa yang naik? Apakah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih? Kita sebagai mayoritas penduduk Muslim di Indonesia, bahkan dikenal dunia sebagai penduduk terbesar mayoritas Muslim di dunia, harus protes sama pemerintah. Jangan mengatakan kenaikan Isa Al-Masih atau kematian Isa Al-Masih atau penyaliban Isa Al-Masih, karena Isa Al-Masih tidak pernah mati. Isa Al-Masih diangkat oleh Allah. Jadi tidak boleh rangkaian dogmatika, indoktrinasi yang tidak rasional mendorong manusia merasionalkan sesuatu yang tidak rasional. Dalam hukum logika, jangan memaksakan sesuatu yang rasional menjadi tidak rasional, demikian sebaliknya. Berarti kita ini diperhadapkan dengan pertarungan logika. Hati-hati, manusia itu disebut sebagai makhluk mulia karena ada akal budi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti, sudah mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Akal tidak seperti logika, logika tidak seperti akal. Tadi saya barusan khatib Jumat di Masjid Al-Ihsaniyah Jatinegara. Saya sampaikan bagaimana dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ammar bin Ka'ab dan Abu Hurairah mengenai akal manusia. Jadi manusia profesor sekalipun dalam bidang akademik, kalau dirinya sudah kehilangan akal, ini yang bahaya. Makanya banyak orang terlihat cerdas kritis dalam hukum-hukum sekularitas, tetapi dia tidak kritis dalam pandangan hukum agama. Kita sebagai orang Islam pasti 1 + 1 = 2. 2 + 2 = 4. Tapi bagi orang kafir tidak. 1 + 1 = 11. 2 + 2 = 22. Kita harus cepat menangkap, karena ini persoalan logika, bukan persoalan spirit, bukan persoalan jiwa, bukan, tapi persoalan logika. Karena iman Kristen itu dia tidak berakar di dalam hati, dia kuat sekali di kepala. Bapak saya kasih gambaran begini. Saya orang Manado, saya bilang sama ayah saya, waktu saya islamkan beliau, karena ayah saya ini orang yang arogan. Kenapa saya sebut arogan?
karena beliau mantan militer berpangkat letnan kolonel, pensiunan. Dia yang merekayasa, dia yang membuat cerita supaya saya itu dicari dan dibunuh waktu masuk Islam. Pokoknya cari Yahya itu sampai ketemu, bantai, habisi, bikin malu keluarga di Manado. Karena dalam nasab silsilah keturunan orang Manado, kalau sudah masuk Islam, jangan coba-coba mengaku sebagai keluarga. Pokoknya harga mati Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Bagi orang Manado, merantau keliling dunia silakan, tapi jangan coba-coba tinggalkan gereja. Itu orang Manado. Tidak mudah kami orang Manado bisa menembus yang namanya gerbang hidayah kalau bukan karena kecakapan intelektual. Mana ada orang bodoh bisa masuk Islam. Kita bertarung malam ini, hadirkan para pendeta. Saya bilang, untuk apa kita berdebat dengan pendeta? Percuma. Saya kalau berdebat, cari yang kaliber. Saya akan tanya hanya satu pertanyaan, yes or not, apakah Tuhan pernah mati? Dengan banyak dalil, karena orang Kristen ini lidahnya bercabang seperti ular, pembohong. Walazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisa masyih. Pendusta dan tempatnya adalah neraka. Saya dilatih berdusta berpuluh-puluh tahun, 16 tahun pendeta dan mempendetakan ribuan pendeta, bukan pendeta biasa. Bagaimana kira-kira beban psikologis, beban mental, beban kehidupan pribadi dan rumah tangga? Tidak mudah, tidak mudah untuk kami melalui sampai 10 tahun ini. Bagaikan menyeberang di tengah ombak yang begitu besar, badai yang tidak pernah kunjung habis. Saya bilang sama ayah saya tanya juga kepada semua pendeta-pendeta di dunia ini, silakan, yes or not, ya atau tidak, Tuhan pernah mati atau tidak? Bapak saya tanya, Bapak mau percaya Islam atau tidak? Saya justru tanya kamu, Yahya, mengapa kamu masuk Islam? Nah, sekarang saya tanya, argumen saya adalah pertanyaan. Setiap kali ditanya, saya selalu berbalik pada argumen pertanyaan. Dan saya tanya, apakah Tuhan pernah mati? Ayah saya menjawab, gila kamu, Yahya, Tuhan itu tidak pernah mati. Berarti yang menjawab bukan logika ayah saya, jiwa ayah saya yang pernah ditiupkan alasbi rabbikum qulubala sahidna. Berarti memang benar bahwa di dalam kandungan manusia ini sudah Islam, jiwanya tetap suci, pikirannya yang kacau. Coba perhatikan tuh orang gila kalau dia makan sampah di luar sana. Orang gila makan sampah bukan tubuhnya yang luka, bukan jantungnya yang opname, bukan jantung, bukan hatinya, bukan hepanya, bukan kemaluannya yang rusak, tidak. Kabel di kepala putus satu. Ini kan bedak buku, bukan dakwah ya. Supaya memang betul bahwa saya bawa ijazah dokter saya. Ada ijazah dokter saya. Saya bawa. Dengan indeks prestasi kumulatif 3,81. Summa cum laude. Tapi kan kita di Islam beda dengan orang kafir. Kalau dari muslim masuk Kristen, Masya Allah, dicoplok Yusuf Roni, pembohong kelas berat. Tentang Yusuf Roni, mengaku yurimu sebekah tilawatil Quran, mengaku ketua sekjen Islam sedunia. Ternyata Yusuf Roni pengakuannya berakhir dengan 8 tahun penjara dianggap subspesi. Pelanggaran hukum karena mengada-ada. Masya Allah, memang kalau orang yang murtad itu banyak berbohong. Tapi mudah-mudahan saya dengan Sutiono insya Allah tidak berbohong. Amin. Tidak berani saya, ngapain, apa untungnya kalau hanya materi yang kita cari. Saya beda dengan beliau. Dalam sistematika gereja ada congregation, ada presbyterial sinodal. Congregation ini adalah gereja dari nenek moyangnya sampai cucu cicitnya. Bisa jadi pendeta biar buta huruf. Tapi kalau gereja presbyterial sinodal yang pusatnya di Expo Jerman,
itu tidak sembarang dia harus kuliah sekolah tinggi teologi 5 tahun, kemudian mencapai jenjang vikariat 2 tahun, dan barulah dia ditahbiskan dengan menggunakan bahasa Ibrani yang hanya satu pendeta insya Allah di dunia ini, di Indonesia yang tahu. Sebenarnya 3, tapi 2 sudah mati sekarang di neraka, tinggal saya masih hidup. Saya mau tanya, pendeta mana, apa metodologi orang memberkati pendeta, bahasanya apa? Adonai yismurka mikulra yesemurket napseta mikulra Adonai yismurka kaufoeka meata meat olamim. Apa itu artinya dalam bahasa Indonesia? Ini pendeta goblok semua. Apa artinya itu Adonai yismurka mikulra yesemurket napseta mikulra? Ya Tuhan, Adonai adalah Tuhan, El atau Pantoi atau Elohim itu adalah Allah. Makanya Yahudi tidak tadi Mormon, gereja Mormon itu adalah gereja yang mengakui perjanjian lama, Old Testament. Betul? Nah, perjanjian baru ini yang bikin rusak otak manusia. Ya? Kalau kita sadar benar bahwa kelanjutan serial agama Nabi Isa adalah Islam. Islam. Saya bilang tadi, kalau saya mau masuk Islam, oh mau jadi ustaz supaya sekali ceramah dapat amplop, saya kira saya rugi sekali. Rugi sekali. Saya sudah mewisudakan ribuan pendeta dan ini dokumen saya. Silakan orang Kristen fitnah di internet, tapi saya punya fakta. Saya tidak mau lari uang dari sana. Yang saya mau lari adalah dokumen-dokumen pribadi, karena saya tahu persis pasti akan difitnah di kemudian hari. Hanya ini yang saya bawa lari, merantau ke Jakarta bersama istri dan 3 orang anak tanpa pernah meminta-minta imbalan dari siapapun. Membangun kehidupan keluarga Islami, kemungkinan besar kalau saya masuk Islam cuma sendiri, barangkali langkah kaki saya ini sudah di Eropa, bukan di Indonesia. Tapi bagaimana saya baru mau belajar Al-Quran 1 ayat, anak sudah berteriak, Pak makan. Pak, bagaimana sekolah kami? Ku anfusaku wa ahliku naro. Anak ustaz harus berwibawa, anak ustaz harus jadi pejabat negara, harus bisa mengembangkan dakwah dengan status sebagai seorang yang punya predikat. Nah, jadi saya bilang sama ayah saya, kalau Tuhan tidak mati, dia bersumpah, gila kamu Yahya, masa Tuhan mati? Saya tanya, Bapak percaya Yesus Tuhan? Sampai hari ini Yesus adalah Tuhan saya. Sekarang saya mau tanya, Yesus pernah mati gak? Nah, ini sekat mati. Kalau orang main catur, main catur pakai metodenya Anatoly Karpov, itu sudah ketahuan mati langkah. Sekarang saya tanya, Tuhan pernah, coba orang yang debat-debat itu begitu bertanya, Zakir Naik, William Kimball, tanya begitu, nggak perlu membanding-bandingkan ayat, sementara yang dibanding-bandingkan ini hanyalah kulit daripada The Holy Bible yang sebenarnya lawan debat dengan yang berdebat sama-sama tidak mengerti sistematika rumus teologi Kristen yang mengandung banyak sekali filsafat stoa ala panteistis. Ini kan bahasa-bahasa yang memang sulit sekali untuk diterima. Nanti dia mau bilang, apa lagi ya yang bilang-bilang ini? Ini kan bedah buku. Stoa ala panteistis. Susunan-susunan dewa panteon. Susunan-susunan dewa dalam agama paganisme yang dianut oleh Kaisar Konstantinopel yang memenangkan Kristen Trinitas daripada Kristen Yunicaria. Itu harus kita sadar betul, ada perbedaan antara Unitarian dengan Trinitian. Ada perbedaan, bukan tidak. Nah, semua pendeta-pendeta yang menganut asas Trinitas itu menang dalam Kongres di Sassa, Italia. Tapi yang mengakui konsep-konsep yang Trinitian, itu habis semua. Yang mengakui Unitarian itu habis dibantai oleh Paulus. Siapa Paulus ini? Paulus ini adalah orang yang lahir lebih muda 8 tahun daripada Nabi Isa. Makanya saya tanya ayah saya, kamu percaya Yesus Tuhan? Saya percaya Yesus Tuhan. Apakah Yesus pernah mati? Pernah di kayu salib? Jangan berdalil-dalil yes or not, ya atau tidak. Ya, pernah mati.
Nah sekarang tadi Bapak bilang bahwa Tuhan tidak mati, sekarang Yesus mati. Tuhan mana yang Bapak ikut? Sebenarnya mudah sekali untuk mengalahkan debat itu. Tapi enggak usahlah metik ayat sana, petik ayat sini. Sementara kita masuk Islam enggak belajar Al-Qur'an. Amin. Jangan-jangan sampai niat sholat pun kita tidak hafal, tinggal belajar rumus-rumus kafir yang filsafat kosong semua itu. Ya, yang paling utama apa? Jago dalam memahami kebohongan kafir, ya. Dan yang kedua, jago lebih jago lagi untuk memahami rumus-rumus Islam. Jangan kita belajar tentang kafir, 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 sementara kita tidak tahu niat sholat. Kan? Abdulul Amanu as-sholatu hamsu. Karena Islam ini dibangun bukan cuma syahadat. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga sedekah, yang keempat adalah berpuasa wasaimina fi syahri ramadan, dan yang kelima himayat terdil haji wasadaqah wa'dah alazi jahadda filai haqqa ihadihi wabajjala judda. Naik haji sebagai jihad yang paling tinggi. Nah itu harus dilakukan. Nah lalu kita belajar kafir, tentang ilmu kafir, tentang saya menulis tentang buku Islam meruntuhkan iman sang pendeta, sorga bagi Islam, neraka bagi Kristen. Kenapa? Karena kemampuan saya untuk menghambat mereka dalam sistem pemurtadan. Bukan main dia merajalela. Ini sekarang kan ada kumpul di gereja itu, karena kenaikan apa itu? Yesus Kristus, jangan bilang Al-Masih. Karena Isa dengan Yesus tidak sama, Bible dengan Injil tidak sama. Injil adalah kitab suci umat Islam. Nanti sebentar kita memasuki bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita disambut baik oleh tamu agung. Amin. Artinya masih ada umur panjang. Ramadan pertama itu diturunkan suku Ibrahim. Karena setiap kebenaran-kebenaran kitab para nabi, surat dan kitab para nabi-nabiullah diturunkan semuanya pada bulan Ramadan. Ramadan pertama diturunkan lembaran suku Ibrahim. Kemudian 700 tahun kemudian diturunkan Taurat Musa alaihissalam. Setelah Musa alaihissalam, 500 tahun kemudian diturunkan kitab namanya Zabur, King of David, King of Solomon. Ya, nyanyian puji-pujian Daud dan Sulaiman. Kenapa? Karena Zabur ini adalah kitab yang banyak memuji Allah. Itu disebut dalam bahasa Ibraninya Mesmor El Hadbar. Mesmor, atau dalam kitab Kristen sekarang Mazmur Daud. Nah, itu yang kita sebut Zabur. Nah, itu setelah Taurat 500 tahun Zabur, dan setelah Zabur 1200 tahun kemudian diturunkanlah kitab yang namanya Injil. Malam ke-18 Injil, malam ke-12 adalah Zabur, dan malam ke-27 Syahrul Ramadan lazi unsila fil Quran hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan, diturunkan yang namanya kitab paripurna, kitab penyempurna Al-Quran Nur Terik. Itu yang kita pakai sekarang. Berarti Al-Quran itu syarat dengan kebenaran semua kitab para Nabiullah, termasuk di dalamnya Taurat, Zabur, Injil, dan semua Nabi-Nabi sebelum mereka. Jadi tidak akan ada. Tadi saya tanya di Masjid Jatinegara, ada berapa jumlah Nabi di dalam Islam? 25. Masya Allah. Saya bilang ini berarti tidak pernah ikut mengaji sama kiai-kiai. Nabi di dalam Islam bukan 25, 25 wajib diketahui. Nabi di dalam Islam adalah 124.000 nabi. Sekali lagi, nabi, jumlah nabi dalam Islam adalah 124.000 nabi. Sedangkan 25 nabi ini kepala-kepala dinas. Saya tidak bisa gambarkan DKI karena itu yang pimpin kafir Ahok. Ya, enggak boleh pilih Ahok ini orang-orang Islam. Itu di Metro TV tadi malam saya lihat ada perempuan muda, pokoknya saya fight memenangkan Ahok. Betul tadi yang dikatakan Sutiono, kadangkala kita jual Islam. Masya Allah, Rasulullah mengatakan al-Islamu ya'du wala yubla alaihi. Dari sudut pandang ekstrologi, Islam adalah agama yang tinggi. Datang di Indonesia buku Muhammad Abduh, al-Islamu wala yuk, tapi al-Islamu mahjubun bil muslimin, dirusak oleh orang Islam sendiri. Ahok sudah berhasil memecah belah orang Islam. Ah,
Ahok sudah berhasil memecah belah orang Islam. Ini perempuan muda, dia bilang, pokoknya saya fight untuk Ahok. Betul memang, pejabat-pejabat muslim yang dulu tidak amanah. Betul, tidak salah itu. Kita sudah tahu semua. Tetapi ingat dalam surah Al-Ma'idah itu, tidak boleh latatagisul kafirin. Tidak bisa mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Nah ini kesalahan besar. Mereka tidak tahu. Coba tolong carikan kandidat Islam siapa yang melawan Ahok, suruh ketemu saya. Saya insya Allah saya menangkan di DKI. Saya menangkan insya Allah, bikin tablik akbar besar-besaran, pembicaranya saya, karena kebetulan saya juga orator. Insya Allah saya bisa menangkan di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara. Hampir kalah Udin Hiyangio sama Ilianto Ramri. Hampir kalah dengan Martin Bella, orang Dayak, Kristen. Saya diancam dengan parang dan tombak oleh orang Dayak. Hah? Saya bilang apa? وَمَا كَنَ لِلَّفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِاللَّهِ بِإِذْنِلَّهِ كِتَابَ مُعَجَلًا. Kematian itu adalah إِلَّا بِإِذْنِلَّهِ كِتَابَ مُعَجَلًا, sesuai dengan izin Allah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Silakan, enggak usah pakai pengawal. Saya keliling Indonesia kemana-mana, enggak pernah ada pengawal. Orang Kristen ancam di Poso, ancam di Palu, ancam di Manado, mobil saya dibakar, saya enggak mati-mati sampai hari ini. Kenapa kita memenangkan Islam, memenangkan kandidat harus pakai kelompok? Enggak perlu, ini Indonesia aman, enggak perlu pakai kelompok. Satu saja yang maju, tapi gaungnya sampai keliling dunia, itu lebih manfaat daripada banyak-banyak orang. Gak ada manfaat, nanti ujung-ujungnya dipolitisir. Kalau saya memang bukan karena politik, bukan, karena merasa terganggu dengan keadaan Islam yang begini modelnya. Pemimpin yang tidak pernah ucapkan insya Allah Jokowi, pemimpin yang tidak pernah mengucapkan bismillah Jokowi. Mana pernah Pak Jokowi dalam planning kerjanya selalu mengatakan, insya Allah kita akan bangun kereta cepat dari Bandung sampai ke Perancis. Salah, Bandung sampai kemana? Oh, Jakarta. Bandung sampai Jakarta. Gak pernah pakai kata insya Allah. Dari pertama mencalonkan diri jadi presiden, komentator TV tanya, bagaimana Pak Jokowi kalau jadi presiden, langkah Bapak? Gampang. Pokoknya gampang lah, gampang, yang penting ada niat. Gak pernah bilang insya Allah. Dolar tambah naik, bahan bakar seperti ingus naik turun. Oh iya, ini fakta, karena lemahnya kita berteologi, lemahnya dakwah kita, yang ada cuma ketawa-ketawa di dalam masjid. Ustaz, orang-orang yang belum layak disebut ustaz sudah diangkat di televisi, yang mengupas Al-Quran dengan translate-nya, terjemahnya, sudah dipanggil kiai. Nur Qonis, siapa itu? Cak Nur. Tunggu nanti di bulan Ramadan, dia baca terjemahnya, dia kiranya Al-Qurannya gampang seperti itu. Enggak, Al-Quran bukan hermeneutik, Al-Quran adalah epokalusis, Al-Quran adalah wahyu, enggak boleh sembarang tafsir, kecuali dengan dasar pemikiran para ulama, innal ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Saya pun belajar juga, belajar kepada ulama-ulama, buku-buku para ulama-ulama, doktor di kafir, waktu masuk Islam, SD saya. Nah, kenapa? Begitu masuk Islam, Mbak, agak panjang sedikit Pak Yahya, panjang lagi, tambah lagi, harokatnya 5 kali Pak Yahya, wah capek betul, baru yang didik ini tamat SMP, masya Allah. Ustadznya tamat SMP, saya doktor dari kafir, sudah angkat tangan sajalah kalau kafir dengar malam ini, menyerah sajalah kalian goblok. Itu salah satu contoh, karena bahasa Al-Quran itu bukan sekedar orang yang jago bahasa Arab, TKI dari Arab belum tentu bisa baca Al-Quran, makhluknya itu yang berat. Tidak sembarang Al-Quran itu bukan seperti pronounces dan percakapan dalam bahasa Inggris, grammar bahasa Inggris, tidak seperti itu. Imam yang giginya ompong saja baca ayat kalau salah, memang salah artinya, kan begitu. Ini yang saya bangga, jadi saya kembali ke Islam, bukan pindah agama. Kami sekeluarga kembali kepada fitrah, bukan pindah agama. Saya istri dan 3 orang anak, saya keluarga saya di Manado, bahkan kakak perempuan saya di Manado, ketua mualaf Sulawesi Utara, namanya Henti Waloni.
Ya, saudara-saudara saya, sejak saya masuk Islam, keluarga orang tua saya masuk Islam, dia tanya sama saya, kalau saya masuk Islam kira-kira bagaimana ya, ya apakah saya perlu disunat? Sedangkan saya masih muda disunat, apalagi ente sudah keriput begitu. Sakit gak waktu dipotong? Enggak, saya bilang biasa aja. Padahal saya juga takut dulu waktu disunat. Bukan takut, malu ya. Malu karena sudah besar gitu. Ya, disunat baru bisa sholat. Kata dia, saya bilang coba kita orang Manado, kita V4 gantung di dinding begini, pakai swembrook. Maaf ini memang agak kencang. Kita gantung di dinding begini pakai swembrook. Kira-kira kalau ada tamu bapak malu tidak? Ah, dia bilang fardomen, betul juga. Kalau digantung begini di dinding, kita V4 swembrook itu artinya pakai kolor begitu dalam. Bahasa Manado ditambah-tambah bahasa Belanda, swembrook. Kalau kita gantung begini pakai swembrook, kira-kira kalau ada tamu malu enggak bapak? Oh malu saya. Nah kenapa Tuhan tidak malu? Oh dia bilang, baru sadar saya, ya betul-betul sadar saya. Nah kalau sudah sadar bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Hah? Ya tapi kan Islam juga ada Nabi Isa. Isa itu kan Yesus, bukan di Al-Quran itu Isa, di Bible Jesus. Jesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Doni yang ada di Manado tidak sama dengan Doni yang ada di Gorontalo. Saya bilang begitu. Maksud kamu bagaimana? Nabi Isa itu tidak mampu divisualisasikan. Tidak dapat dilukiskan baik dalam bentuk gambar maupun foto. Ada pendeta bilang, oh kami memang tidak mengimani gambar itu. Betul kamu tidak mengimani. Tapi buktinya banyak di rumah-rumah orang Kristen. Hah? Silsilah dalam konteks teori Holy Bible, New Testament, Old Testament, perjanjian lama dan perjanjian baru, perpaduan antara dua perjanjian ini, semua kitab yang ada di perjanjian baru kontras dengan perjanjian lama. Jangankan perjanjian baru dan perjanjian lama, di dalam perjanjian baru sendiri antara Tuhan Kristen dengan Rasul Kristen saling bertentangan. Artinya antara surat perjanjian 14 surat epistel Pauli, surat-surat kiriman Paulus 14 surat dengan surat-surat yang ada diucapkan mengatasnamakan Yesus itu sangat kontradiktif, sangat bertentangan dan tidak rasional, jauh sekali dari jalur logika. Bahkan begini, dikisahkan di dalam buku saya itu, Sutiono, coba lihat, bahwa Yesus mati pada jam 9 pagi di kayu salib, begitu kan? Dia tergantung di kayu salib pada jam 9 pagi. Pada waktu dia tergantung di kayu salib, katanya bumi terbelah dua. Kemudian orang-orang suci bangkit dari dalam kubur. Nah saya curiga nih orang suci satu yang lolos ke Indonesia, jangan-jangan beliau ini. Enggak, karena tadi kan gereja suci. Enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa dengan Isa ini. Kita lewat sedikit, enggak apa-apa. Allah tahu kita sedang membagi ilmu dasar apa hadisnya ada itu. Saya kebetulan belajar banyak ilmu juga, insya Allah. Enggak apa-apa 5 menit lagi. Ya, tunggu saya kasih putus dulu acara satu ini ya, maaf kalimat saya ini. Kemudian, lah tanah terbelah dua, orang suci bangkit dari kubur. Nah sekarang saya pernah ke Yerusalem. Saya tanya, di mana kebangkitan orang itu? Kalau betul peristiwa menggemparkan ini terjadi, berarti iman orang Yahudi sama dengan orang Kristen. Tapi tidak, Yahudi tidak beriman sebagaimana Kristen. Yahudi berpengakuan iman. Agama mereka Yudaisme, dan mereka mengakui pengakuan imannya adalah Shema Israel, Yahweh Eluhenu, Yahweh Ehad. Dengan Israel, Tuhanmu adalah Yahweh, dan Yahweh itu adalah Ehad, Esa, atau dalam bahasa Arab, Ahad. Jadi tidak sama dengan pengakuan iman Kristen Konstantinopel, tidak sama. Pengakuan iman Rasuli Kristen tidak sama dengan pengakuan Yahudi. Nah sekarang Kristen memegang kitab perjanjian lama, ada 39 judul kitab dari Kejadian sampai Maleakhi. Mana ada kitab ini dalam perjanjian-perjanjian yang diturunkan oleh Isa, dan mana sinyalemen tentang kenabian atau ketuhanan Isa kemudian hari, atau ketuhanan Yesus di kemudian hari. Jangankan ketuhanan Isa, ketuhanan Yesus pun tidak pernah tercatat dalam perjanjian lama. Dari mana spekulasi filsafat ini? Semua permuatan daripada 14 surat kiriman Paulus. Kita lanjutkan setelah Isa. Assalamualaikum.